tiba-tiba aja langsung gluk, langsung itu jatuh. Pecah. Iya. Tiba-tiba aja tuh gimana, Pak? Tiba-tiba aja, langsung gluk, langsung itu jatuh. Pecah? Iya, pecah. Cuma over kapasitas apa di tempat itu gitu? Ya, kalau over kapasitas saya kurang tahu. Oh, itu ya. Saya nggak tahu standarnya itu ketebalan segitu, sebenarnya berapa kintal saya kurang tahu. Itu yang sempat gantung, kan ada dua orang ya, Pak? Iya, teman-teman. Itu tolong-tolong, Pak? Tertolong semua, ya. Tertolong semua, langsung tertolong itu. Ya. Alhamdulillah nggak apa-apa itu. Yang dua orang, iya. Berarti tadinya di tempat itu ada 4 orang. Iya. Yang jatuh 2. Iya, yang jatuh 2. Meninggal, Pak. Yang satu meninggal. Kabarnya di tempat itu. Iya. Oh, enggak di tempat. Di sini masih ada makanya. Masih tertolong. Iya. Ini ketinggian berapa sih, Pak? Ya itu sekitar 10 meter lah. 10 meter. Iya. Tadi Limpah Kuwus. Dan dari informasi yang kami kumpulkan bahwa ini adalah wisatawan dari Cilacap, di mana jumlah seluruhnya ada 11 orang. Dari yang tadi sekitar pukul 10 menggunakan wahana jalan kaca, jembatan kaca. Dan kemudian ada 4 orang yang jatuh. 2 itu pada saat kacanya pecah itu sempat berpegangan di kayu-kayu ataupun di pengaman yang ada di jembatan kaca tersebut. Kemudian 2 lagi kaca pecah kemudian jatuh ke bawah. Dari 2 ini dilakukan pertolongan. 1 atas nama F itu luka ringan. Dan kemudian yang satu lagi, wisatawan yang satu lagi, inisial A, ini dinyatakan oleh dokter meninggal dunia. Dan kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan saat ini, kami masih melakukan polis lain di lokasi. Dan kemudian kami sudah menghubungi laboratorium forensik dan saat ini sedang dalam perjalanan dari Semarang. Kami juga akan menggandeng nantinya tentu dari ahli terkait dengan jembatan. Saya Hilly Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.